Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video resep urap bunga kecombrang. Rasanya enak sekali, gurih dan segar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang telah mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Ini bahan-bahannya ya, jangan lupa dicatat. Nah, ini bumbu halus yang sudah kita ulek, terus kita iris bunga kecombrang di atasnya ya. Lalu ini ada parutan kelapa. Lalu ada sayuran, ada toge, kangkung, kacang panjang. Ini tumis bumbu terlebih dahulu ya. Si bumbu kita campur dulu dengan parutan kelapa. Setelah merata, lalu ditumis ya di atas pan. Ini kita menggunakan api kecil ya, agar bumbunya tanak dan nggak cepat gosong ya. Kita aduk-aduk dengan api kecil sampai bumbunya meresap dan tanak. Jangan lupa ya, bumbu halusnya dimasukkan, ada garam, totole, gula. Terus ini ada perasan jeruk limau 3 buah yang kecil-kecil ya. Kalau misalnya agak besar berarti cukup 2 aja. Setelah itu kita rebus sayurannya. Ini sayurannya kita rebus. Gak usah terlalu lama ya, nanti layu. Nih, matang dan sajikan. Kita aduk-aduk ya dengan bumbu yang sudah kita oseng tadi. Nah, ini penampakannya sudah matang. Mari kita makan. Ini ada urapnya. Terus saya juga buat ikan asin sambal mata. Lalu ada tahu goreng, ayam goreng. Wah, ini menunya lengkap banget. Mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya ini enak banget loh. Terus kita pakai ikan teri sambal mata. Nanti lain kali akan saya share ya resepnya ikan teri sambal matanya. Pakai tahu goreng. Rasanya nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Enak banget ya pokoknya. Resep ini harus dicoba dan patut dicoba ya, karena anti gagal. Rasanya enak banget. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Sampai jumpa lagi di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.